Ya artinya nggak sehat. Artinya nggak sehat. Jadi yang namanya sehat itu komprehensif kan, ya. Jam makannya ajak, ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Bahkan kalau masih remaja di tengah-tengah ada kudapan barangkali. Ya, takut gemuk Anda bisa pakai kudapannya buah, ya kan? Nah, tetapi kalau Anda tidak makan, maka yang terjadi adalah gula, minimal gula darah Anda yoyo. Padahal otak Anda membutuhkan dan badan Anda membutuhkan kadar gula yang stabil. Ya, bukan yang yoyo. Kalau lagi makan gulanya naik, tapi kalau nggak makan gulanya turun. Ya, atau lalu kemudian yang lebih sering lagi adalah dia makan gila-gilaan, lalu dia punya rasa bersalah, lalu kemudian dia mulai jogging. Ya, dia mulai lari di treadmill sampai 3 jam sampai kepleset, ya kan? Ini nggak masuk di akal. Akhirnya apa? Badannya menjadi tempat manipulatif. Jadi tidak benar sama sekali kalau Anda mengatakan bahwa saya mukbang 1.500 kilokalori sekali tabrak, lalu abis ini saya berenang 2 jam. Badan Anda nggak bisa digituin. Ya, karena apa? Karena begitu makanannya masuk, so itu adalah hitungannya adalah hormonnya udah mulai bekerja. Ya, dan begitu hormonnya sudah mulai bekerja, lalu kemudian kita punya reseptor otak sudah bekerja, jadi rentetannya banyak banget. So, jangan berpikir cuma kalori aja yang terlibat. Ya, kalau kalori in, kalori out, itu mah namanya saldo bank. Ya, tetapi begitu Anda sudah mulai makan, maka yang terjadi adalah insulinnya mulai bekerja, beberapa kelompok hormon eicosanoid sudah bekerja, Anda minimal punya hormon serotonin dan dopamin, ya. Lalu kemudian ditambah lagi dengan yang disebut dengan hormon leptin dan grelin. Grelin ketika Anda mengatakan ini kurang nih, kayaknya gue mesti makan, kayaknya gue lapar deh. Leptin itu adalah hormon yang memberikan informasi kepada badan Anda. Seberapa kenyang Anda? Hey, stop makan. Tapi kalau leptin Anda tidak bekerja dengan baik, maka habis makan bisa makan lagi dan makan lagi. Itu yang ngeri. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ini selanjutnya dari seorang ibu dok. Dok, saya sedang dalam coba isi piringku, tapi setiap dimasak yang makan cuma saya nih dok di rumah. Anak-anak saya dan orang rumah hanya mencicipi saja dan tidak mau makan. Dan pada milih jajan pesan layan antar. Ini jadi dilema dok, solusinya seperti apa bagi ibu rumah tangga yang ingin menerapkan isi piringku? Isi piringkunya sebetulnya tidak salah. Barangkali yang bermasalah itu adalah bagaimana cara Anda memasaknya. Ya, sebab kalau dilihat isi piringku kan normal aja ya. Ada makanan pokok, ada sayur, ada buah, ada lauk. Ya jelas anaknya nggak mau makan kalau lauknya cuma ayam rebus. Cuma ikan panggang gitu loh ya. Saya selalu mengajarkan kepada orang, yuk kita makan enak. Makan enak itu bisa dengan cara masak yang benar kok. Ya, walaupun tidak digoreng, ikan itu bisa dipepes, ikan itu bisa dipange, ikan asam padeh, itu nggak digoreng loh mas. Ya, ikan masih bisa diwoku, ikannya rica-rica, ikannya dibungkus dengan daun, dibakar. Ikan bakar makan pakai sambal. Siapa yang nggak nyolek? Pasti banyak yang nyolek. Ya, tapi kalau misalnya cuma versi bule, ya, jadi artinya ayamnya rebus, ikan rebus, tempe rebus, so posing gelem, aku aja balik meja mas. Ya, begitu pula dengan sayur ya. Tidak selalu Anda harus makan seperti versi bule. Parameternya bukan bule. Ya, sebab orang Indonesia tuh banyak sayur bisa dimakan dengan cara yang sehat. Seperti orang Jawa punya terancam. Orang-orang Jawa Barat punya kredok. Orang Padang aja punya selada Padang, ya kan? Itu juga isinya banyak sekali sayur-sayur lalap kan. Nah, tinggal tergantung jodoh apa enggak. Kalau makanan ini nggak jodoh dan kelihatan aneh, ya nggak ada yang mau makan. Itu aja sih. So, kalau orang kabur, itu artinya Anda perlu refleksi sendiri juga, Bu. Gitu loh ya. Saya ini masaknya benar apa enggak ya? Ya, sama seperti waktu kapan itu saya pernah punya pasien ya. Saya tanya, Bu, tadi pagi sayur matangnya apa? Dia jawab dengan gagah. Saya makan pare rebus pakai toge. Hah? Pare rebus pakai toge? Nah, aku tak balik ibu mejanya. Bisa dibikin siomay, betul apa enggak? Ya, ya itu pakai gawe siomay loh, ya kan? Jadi cincang ikan atau pakai udang, pakai ayam kalau mau, dimasukin ke dalam lubangnya si buletan pare ya toh. Lalu kemudian togenya barangkali mau dibikin pecel, ya mau dibikin kredok gitu loh. Bukan berarti toge mentah-mentah lalu kemudian direbus dimakan, nggak masuk di akal gitu. Itu aja mas. Berarti makan sehat tidak berarti tidak enak ya dok ya makanannya ya dok ya. Makan sehat tapi harus nikmat. Bagaimana si ibu untuk memvariasi makanannya dok ya? Itu adalah trias.
trias politikanya orang makan. Baik, kita lanjut lagi tuh ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.